Halo semuanya, balik lagi sama gue aja Pulung di game Nostalgia Game. Gue pengen banget nostalgia nih game, teman-teman ya. Aduh. Hari ini gue nemuin game lama gue ya, udah gue korek-korek gitu kan nemu game ini, teman-teman. Sebenarnya gue punya yang versi lebih barunya ya, yang Need for Speed yang 2015 dan Need for Speed Payback ya. Cuman gue pengen nostalgia banget, ini the best game racing legend lah ini, kayak GTA San Andreas gitu, teman-teman. Tapi ini lebih keren lah ini. Soalnya kita bisa modifnya itu wah full dah udah modifnya ini. Dan gue udah start tadi dari awal-awal dan gue nyampe di sini. Nah, ini gue udah punya yang namanya mobil Honda Civic. Yoi. Gue hari ini milih Honda Civic ya, ini mobil favorit gue dulu pas main Need for Speed Underground 2. Mungkin kalau kalian lahir di era gue ya, era 90-an, kalian pasti mainin game keren parah anjir. Di mana sih ini race-nya? Nah, ini race pertama kita, teman-teman. Hari ini gue pengen nyobain Street Egg, gila, nostalgia parah. Ya udah tahu gue, udah inget gue pokoknya. By the way, ini setting grafiknya udah full ya, jadi agak mengkilap-mengkilap. Yoi, gila gue. Gue ada sih temen-temen buat nanti yang request buat mainin Payback atau Need for Speed yang 2015 ya, yang istilahnya itu Underground 3 lah. Tapi gue pengen banget nostalgia nih game, teman-teman. Nanti gue bakal pikirin lah. Slow aja, gila. Gue ternyata masih bisa loh nyetir mobil loh. Padahal di GTA bonyok gitu nyetir mobilnya gitu kan. Wah, mantap sih ini. Anjir, gue nostalgia banget ini, bener dah. Asli. Enak banget nih Street Egg nih. Balapan senengan gue, teman-teman, karena treknya kayak di lintasan gitu kan, dan waktunya cuma sebentar tuh kan, udah kelar gitu kan. Oh yo idong, juara satu gitu kan. Yo gila, keren parah ini anjay, anjay. Hey, yo man, I gotta hand it to you back there. That was... Buka map apa ya? Oke, kayaknya kita ini apa nih? Drag ya. Drag nanti dulu lah. Kita coba sirkuit dulu, teman-teman. Sprint dulu, teman-teman. Aduh, kangen banget gue sama ini game, sumpah. Kangen modif-modifnya beneran dah. Ini bagus banget modifnya. By the way, yang Need for Speed yang terbaru, bukan yang terbaru sih, sebelum Payback ada Need for Speed 2015 ya, itu juga keren. Gue juga punya gamenya, nanti bakalan gue mainin juga. Tapi gue mainin ini dulu, teman-teman, karena ini sekalian nostalgia gue juga ya kan. Lagi kangen juga main ini game, asli ini ngangenin soalnya nih game, anjay dah. Nanti kita bakalan bisa modif-modif yang keren gitu kan. Soalnya gue tahu banget kalau kalian itu demen banget modif mobil gitu kan. Waduh. Ini nanti ada Nissan Skyline juga gitu kan, yang bener-bener underground kayak di filmnya gitu kan. Wah, keren dah pokoknya. Oke, kita coba ke sirkuit. Apakah Haji Pulung masih bisa balapan? Wah, mobil sebelah gue udah ada cutting stikernya tuh. Kurang ajar ya, gue masih polosan gini, temen-temen. Tuh, masih polosan gue. Nanti gue bakalan kasih cutting-cutting juga lah. Wah, ini mah kalau urusan modif-memodif ya, Need for Speed Underground 2 itu udah legendnya, legendanya udah. Soalnya paling komplit, nyampe cutting stiker gitu-gitu diperhatiin loh di game ini loh. Beda sama Need for Speed yang 2015, temen-temen. Gue masih inget nih, di sini bisa terabas nih kita nih. Jalan terabasan nih tuh. Masih inget gue loh. Anjay. Ini sih kalau mobil gue udah kenceng banget, terabas di situ tuh susah, teman-teman. Mumpung masih awal-awal ya. Gue tadi bilang sirkuit ya, sorry. Ini sprint, namanya sprint ya.
Sprint itu kita balapan sekali doang, nyampe finish sudah gitu doang. Isi gitu kan. Seru teman-teman. Sirkuit juga itu yang lap-lapan itu lap 1, 2 sampai berapa gitu kan. Kalau yang sprint ini gini nih udah. Balapannya cuma sekali harus menang gitu. Kalau gagal yang ngulang lagi dari awal gitu teman-teman. Ini game nih kerennya nih kayak gini. Gameplaynya udah, kalau masalah grafik sih kalah emang. Game-game zaman sekarang ya pasti kalah lah. Dan ini belum ada grafik modnya ini. Need for Speed Underground 2 nih. Speed. Gila keren. Aduh, sambil nostalgia ya teman-teman ya. Dan gue bakalan mainin juga lah game Need for Speed yang 2015 dengan grafik yang mentereng gitu kan. Nggak seperti ini. Tapi yang ini gameplay tetap bagus, the best gameplay. Yoi. Masih bisa main ternyata gue loh. Dapat duit kita. Oke, dapat apa tuh? Window tint nih. Ini kalau kita menang gitu kan di race, kita bisa unlock part-part car-nya, part-part mobilnya, teman-teman. Window tint lah, nanti mesin lah apa gitu. Nah, unlocknya di sini, teman-teman. Gila keren, keren, keren. Wah, ini suaranya juga wow. Belum ada turbo, belum ada apa-apa loh ini loh. Oke. Nah, kita ke sini kita nyobain sirkuitnya, teman-teman. Wah, gila. Yoi, drag-nya antar-antar aja belakangan, teman-teman. Karena masih gampang lah kalau drag nanti lah. Soalnya race-nya cuman bentaran doang kalau drag. Track-nya lurus doang gitu, teman-teman. Jadi nanti-nanti dulu lah. Wah asik. Nakal kamu ya, nabrak saya nakal gitu kan. Gak boleh itu, curang kamu, curang ya. Mobil Civic standar aja kencengnya minta ampun gitu kan. Yoi, gila masih slick, masih licin banget gue nyupirnya, anjay, anjay. Kalau game apa PC kalian apa nggak GG amat gitu kan, atau pakai laptop gitu, nih game ini cocok banget dah, recommended pokoknya. Bagus ini game, grafiknya ringan gitu kan, udah lumayan, nggak bikin berat-berat di PC juga gitu kan. Size nya juga kecil lagi, kalau pengen download gratis loh sekarang loh game ini loh. Asli gratis. Dulu beli berapa ya kalau dulu ya, wah lupa gue anjay. Emang game udah lama banget ada di PC gue ya. Kalau mau download bisa kalian googling sendiri di Mbah Google ya, game ini gratis sekarang. Oh sorry ya, nabrak traffic gue. Berapa lap sih? 3 lap ya. Ah easy, always menang gitu kan. Aji belum. Yoi. Ini masih belum ketemu susah-susahnya, teman-teman. Masih awal-awal sih masih gampang. Padahal mobil musuh-musuhnya itu udah ada yang dimodifikasi gitu kan. Tetap aja gue pakai mobil standar menang gitu kan. Satu lap lagi. Oke, mantap. Dan gue belum ada nosnya juga ya. Ini game ada nosnya loh. Yes lah ini pokoknya. Sampai nostalgia pastinya ya. Gue kangen banget sama game. Mantap. Gila tuh. Bisa-bisa gue overlap juga nih. Anjay, sombong gitu kan. Wow, yoi. Gila ngepot, gila gitu kan. Keren, keren. Wow. Mantul, mantap betul. Sah. Yus, gila, hampir ya. Hampir loh, hampir nabrak loh itu tadi. Tapi berkat kelicinan Aji Pulung gitu kan. Gak jadi nabrak. Yang ini nabrak, oh gak jadi. Gak jadi.
Okay, kita menang. Sah. Gitu. Menang. Gila itu menit beda berapa detik itu? Waduh, gimana sih musuh-musuhnya ini? Terlalu ijet gitu kan. Salah. Nah, sekarang kita cobain race. Bukan race ini. Ini apa namanya? Drift, teman-teman. Tuh, lengkap banget di sini tuh, kan? Ada drift juga, gila gitu. Drift circuit, street egg sama sprint tuh. Gua sekalian nih ya nyobain driftnya ya. Buat dragnya nanti belakangan, teman-teman. Belakangan pokoknya drag. Belakangan itu. Tahu aja gitu kan. Okay, kita nyampe di sirkuit driftnya. Yo, ini masih awal-awal gini sih masih gampang sih. Okay. Nggak usah cut skin, udah hafal gue. mobil, wah, mobilnya nggak ada yang cuttingan temen-temen. Tuh. Yo, ini drift kita. Pinggir tong, awas ketabrak, wah, nembus anjir. Nah ini nih, kalau di pinggir nih dapat bonus temen-temen tuh. Oh, dapat bonus tuh, tuh. Jadi kalau bisa ngedrift itu di pinggir-pinggir aja deh. Sah. Yoi, gila. Yoi, gila, keren. Nah, ini nih bisa kita curangin dengan cara kayak gini nih, teman-teman. Jadi kita belok-belokin di sekitar sini tuh. Curang gitu kan. Yoi, gila. 7.000 loh skornya loh. Yos. Yos, gila 4.000, mantap, bung. Belok lagi, belokan terakhir. Sah. Sah. Yoi, gila, keren. Menang lagi gitu kan. Duh, Aji Pulung menang lagi, gila skornya. Lihat anjay. Weh, mantap banget asli. Langsung 5 race kita kan. Weh, kita unlock ini nih. Kenal pot. Oke, race terakhir kita drag dulu, teman-teman. Yoi, kita cobain, kita cicipin juga dragnya. Yoi lah. Di sini kita pasti unlock race yang banyak nih setelah ini pasti ya. Suaranya ini loh demen banget gue. Gila keren gitu kan. Watch, watch. Gila ngebut banget gitu kan. Pun grafiknya nggak sebagus game-game zaman sekarang, tapi ya ini tuh di zamannya itu udah epic banget grafiknya. Kurang ajar. Gak sorry, ntar aja gue mau ngedrag dulu. Nah ini nih gue ditantang nih, teman-teman. Tantang balapan liar gitu kan, nanti aja ya. Tapi gue pengen ngedrag dulu nih. Ini dia dragnya. Alah, bodo amat lah nantang mulu. Ntar dulu. Track race kita, yoi, mantap. Woi, mobilnya, jelek banget itu anjay. Nah ini, perfect shift dong. Oke, mantap, perfect lagi. Oke, mantap, perfect lagi, gila, dipulung, wow. Sah, gila, udah. Ya pasti juara satu ini mah. Tuh kan, ketinggalan jauh gitu kan. Sah, gila. Di mana nih? Untung aja gue udah pindah gitu kan, udah pindah lain gitu kan. Gila, 200. Masih 200 ini, teman-teman. Tuh. Menang lagi ejet gitu kan. Wih, kita akhirnya unlock nih yang kedua nih, teman-teman nih. Tuh. Ya, bodo amat lah. Nih, kita unlock kota yang kedua ya. Gila, jelek amat grafiknya. Di cut skin-nya ya. Nah, ini kita udah unlock Beacon Hill, teman-teman. Tuh. Ada race lagi tuh. Kita unlock yang sebelah sini nih. Tuh, banyak banget jadinya race-nya ya. Wah, ini lanjut gak nih? Game-nya, waduh, seru loh ini loh.
Belum kalau modifnya lo ini lo. Waduh, modifnya sih keren parah ini. Gue jamin kalian bakalan suka gitu teman-teman. Asli dah. Oke, kalau gitu kayaknya video kali ini segitu aja dulu teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis dan gue lagi nostalgia game banget ya. Gue pengen banget mainin game ini juga gitu kan. Atau kalian mau request gue main Need for Speed yang baru yang 2015. Kalau Payback itu kustomisasinya kurang. Kalau Payback ya gue lebih demen yang 2015 karena modifnya istimewa banget di situ ya. Oke, kalau gitu thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis, pastiin dulu like dan subscribe pastinya ya. Buat yang nungguin GTA sabar dulu, masih error ya. Gue masih nungguin script hooknya biar update dulu. Sabar ya. Oke, kalau gitu. Thank you sekali lagi dan gue Haji Pulung, sampai jumpa di next video.